nggak tahu, jadi aku nggak kayak nggak peduli. Kalau maksudnya hidup aku kayak oke, nggak usah dilihat. Jadi aku rumah mandiri banget ini. Mungkin karena ini adalah vlog pertama aku, jadi aku pengen ini jadi vlog perkenalan aja. Aduh. Untuk banget. Jadi hari ini aku masih di Bandung, masih di kamar aku. Tapi hari ini aku bakal ke Jakarta, pergi ke Jakarta untuk syuting OVJ maksudnya. Yeay! Pokoknya hari ini kalian bakal nemenin aku seharian. Terus aku minta maaf sebelumnya kalau misalnya di vlog aku dan di vlog-vlog selanjutnya kalau misalnya kalian menemukan aku nggak se-cewek yang kalian bayangkan dan nggak se... Ya pokoknya akan ada hal-hal aneh mungkin yang terjadi di vlog-vlog ini. Pokoknya hari ini kalian akan nemenin aku sih hari jalan aku karena ini ngantuk banget dan udah jam... Jangan dilihat sebelah temen ada sampah. Aku bajunya hari ini kayak gini doang. Ini ruang belajar aku tapi masih berantakan juga ini. Jadi masih dulu. Aku udah siap sekarang. Aku mau pergi dulu, mau ke Jakarta sekarang. Nanti di Tol Padalarang aku bakal jemput supir karena kasihan dia kalau kesini naik motor kan dari Padalarang, kasihan ini. Biasanya udah fokus. Biasanya aku kalau make up kan kalau mau ke Jakarta make up dulu sendiri di mobil kayak sejam sebelum nyampe. Biasanya kenceng banget ya. Udah, pergi dulu ya teman-teman. Udah bareng sama Pak Kurnia. Halo, Bapak. Halo. Ya. Promosi diri dulu, Pak. Ya, Bu, aman, Bu. Itu Pak Kurnia yang selalu nganterin aku. Biasanya saya jadi kalau misalnya ada yang mau dianterin sama Pak Kurnia and the gang juga bisa ya, Pak ya? Oh, boleh. Nanti aku sertain gambarnya di bawah. Go to sleep, wake up, you're pretty with no makeup. I like this right here. Wake up, this girl, she came out of daughter, looking like a model. Magazine figure, she was shaped like a bottle. Long straight hair, she was fly as a bird. First time ever, I was lost for words. Felt so right, couldn't be wrong. Love at first sight, if that exists at all. I couldn't move, felt like I was stuck. And then baby girl looked up and I said, hey girl, pretty brown eyes, what you doing later tonight? What if I spend time with you? She was a little hottie, she know she got it. Came from the city so she loved to party. The JT song make her move that body. She dancing all night. Aku udah selesai dandan di mobil. Ini udah mau dekat sih sebenarnya, udah mau dekat studionya. Tapi karena macet banget jadi gak nyampe-nyampe. Ini aku makeup buat TV sih. Jarang makeup sih kalau misalnya kecuali acara-acara buat TV doang, atau misalnya acara-acara tertentu. Udah pokoknya itu tinggal rambut sih. Rambut biasanya nanti sama mereka di sana. Ini belum sih, aku belum pakai bulu mata. Aduh. Yeah, on the street, yeah, yeah, on the street, yeah, yeah, on the street, yeah, yeah.
siap karena rambutnya belum. Halo, Mas Awan. Aku udah nyampe di studio mana ini? Studio Mas. Ini Mas Awan, manajer aku. Lama kali. Udah lama. Hi Wis, apa kabar? Jadi kita di hai, akhirnya kita ketemu. Iya, setelah berapa lama Wis? Sekarang lo jadi apa ngapain? Gue nyanyi di sini, nyanyi lagu gue sama nyanyi apa? Lagu-lagu Indonesia yang disindir ke jadi bunda ya, sama bunda, sama bunda Dewi. Dewi? Lo bikin vlog sekarang? Baru? Oke. Good luck ya. Halo kak. Lagi nggak? Ngapain? Iya, sama-sama. Katanya masih 17 tahun. Cuman aku lupa nggak bisa pertama kali. Halo. Lihat rompi ya. Kenapa? Seperti lowongan saya. Kurang bahan. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia mas tahu kapan tanya. Okay. Jadi terima kasih. Bye. Nggak nonton nanti. Yes. Sumpah aku mati. Oke, jadi itu tadi adalah perjalanan aku. Pokoknya dari mulai bangun tidur, terus siap-siap, sampai video juga. Jadi aku mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton vlog pertama aku. Buat yang belum nge-like dan nge-subscribe, tolong segera di-like dan di-subscribe. Terus sampai untuk vlog-vlog selanjutnya atau misalnya kayak ya pokoknya untuk vlog selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen aku bikinin sesuatu, kalian bisa tulis, tinggal tulis di bawah, di komen di bawah ini, bahwa kalian mau bikin, kalian pengen aku bikinin apa, misalnya kayak skincare rutin kah, makeup tutorial kah, atau misalnya cover lagu apakah, terserah, request boleh. Karena emang aku juga selain ada project vlog ini, terus aku juga mungkin akan setiap 2 minggu sekali aku juga akan meng-cover beberapa lagu. Which is mungkin teman-teman bisa request juga judul lagunya, atau misalnya pengen
aku cover lagu apa ya, pokoknya cover lagu. Terus atau misalnya kalian pengen aku bahas sesuatu kayak tips-tips bikin skripsi, atau misalnya kayak tips-tips kesehatan tentang apapun itu, kamu bisa juga tulis di bawah. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak, aku banyak banget dapat pertanyaan di ASFM kayak gini, misalnya, Kak, kalau lagi mens tuh boleh nggak sih makan es atau minum es atau apapun yang menurut kalian butuh jawabannya gitu. Nanti aku akan bahas juga, dan mungkin ntar aku juga bakal bikin segmen kayak tanya jawab gitu tentang medis atau tentang apapun juga. Jadi tinggal tulis di bawah. Dan oh ya, aku mau bilang sekali lagi, terima kasih banget buat Shiva dari Indaku. Yeay, tepuk tangan. Ya pokoknya makasih buat Shiva, karena Shiva ini udah bantuin aku buat ngedit vlog, karena aku nggak bisa ngedit vlog. Saya aku agak gaptek sih orangnya, jadi aku nggak ngerti cara ngedit. Ini juga aku baru tahu gimana caranya bikin dia jadi fokusnya manual gitu kan, emang agak stupid. Ya udah lah, it's okay. Ya pokoknya terima kasih buat Shiva dan terima kasih buat semuanya. Semoga kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Fokus deh.